Inilah video amatir saat pengemudi ojek daring berusaha mempertahankan motornya saat akan diambil debt collector. Pengemudi ojek terseret hingga terjatuh. Peristiwa ini direkam para pengguna jalan dan viral di media sosial. Warga kemudian mengamankan pelaku. Warga yang kesal nyaris menghakimi pelaku. Atas peristiwa ini, polisi telah menetapkan debt collector sebagai tersangka penipuan. Pelaku menipu korban untuk membeli materai sebagai upaya damai agar motor tak disita. Namun saat korban membeli materai, pelaku membawa kabur motor korban. Awal juga dia tidak bisa juga menunjukkan surat tugas dia atau identitas dia dari pihak leasing mana. Dia hanya mengaku-ngaku dari pihak leasing, kemudian korban diperdaya suruh beli materai. Ternyata itu hanya untuk mengakali atau menipu si korban. Pas korban itu ke warung, dia langsung bawa kabur motor.